boxnya nggak main-main ya. Modelnya ini kayak Pelican Box kalau kalian tahu umumnya yang nyebut ya. Hello everyone, welcome back on channel Max Watch with me Tio. Well, kali ini aku akan sedikit membahas salah satu jam masih dari Swiss Made ya, dari Swiss. Kali ini jam diver juga. Kalian pasti suka kan kalau bahas jam diver. Well, kali ini akan aku bahas itu adalah bulk set atau mungkin bisa dibilang pahe ya, atau paket hemat. Tapi pastiin dulu kalau kalian udah punya sertifikasi ini ya. Buat yang sudah punya posisi ini, kalian harus persiapin ini dulu sama SOP. Oke? Apa yang aku bahas? Stay tune. Oke. Yang aku akan bahas kali ini dari diver atau line diver section di Swiss Made. Kalau kemarin aku bahas Powermatic, tempo lalu aku bahas dengan Tissot Powermatic 80 sama Meadow Ocean Star kaliber 80. Kali ini aku membahas dari Oris Depth Gauge. Oke. Ini diam-diam biasanya banyak penggemarnya. Secara umum sih kalian mungkin taunya yang paling banyak ditanya itu adalah 65 Diver atau mungkin Aquistate ya. Well, kali ini yang aku akan bahas sedikit di sini adalah Depth Gauge. Well, bedanya dengan Aquistate adalah kalau Aquistate itu kan biasanya masih 300 meter ya. Kurang lebih untuk kedalamannya, untuk Depth Gauge ini kurang lebih udah bisa di 500 meter ya, atau 50 bar. Nah, kalau si 65 Diver sendiri itu sebetulnya lebih ke Dash Diver sih ya. Well, sebetulnya ini bukan nggak banyak penggemarnya sih, banyak penggemarnya ya. Terutama karena mungkin warna strapnya yang kuning menyala ini benar-benar stunning banget ya. Nah, bezel juga masih tetap ya ciri khas jam diver. Ini adalah marker bezel untuk biasanya sebagai pengukur waktu ya, buat kalian kapan mulai menyelam sama menandai waktu udah berapa lama kalian di dalam laut ya. Nah, selain itu ini juga ada di markernya sini, ini adalah marker untuk pengukur kedalaman ya, depth gauge marker di sini ya, di dalamnya sini. Sama di sini ada tanda zero below surface ya, di dalam sini. Ini ada markernya. Well, kenapa aku bilang paket hemat? Sebetulnya ini datangnya box set ya, dan di dalam box set itu kalian akan mendapatkan tools yang untuk mengurusi jam ini ya. Misalnya mungkin ada cleaning toolsnya juga, lalu ada juga terdapat screw buat ganti strapnya karena di dalam ada additional strap. Box setnya seperti apa sih? Oke, ini aku kasih sekilas info ya buat kalian. Well, boxnya nggak main-main ya. Modelnya ini kayak Pelican Box kalau kalian tahu umumnya yang nyebut ya. Nah, ini harusnya jamnya di sini. Ini ada additional strapnya. Dia rubber tapi dengan clasp ya. Nah, clasp-nya sendiri ini terbuatnya dari punya lapisan DLC coating ya. Jadi udah bisa dibilang DLC coating itu diamond like coating. Jadi lebih tahan sama goresan, sama ada logo Orisnya di sini. Oh iya, tapi untuk resize selain digeser, kalau memang kurang kecil kalian harus memotong ya, memotong rubbernya di sini. Ini juga bisa dipotong, ada garisnya, tapi hati-hati ya. Aku saranin kalau kalian mau cutting, rubbernya terpaksa harus cutting buat di fitting di tangan kalian. Ini aku saranin satu-satu ya, satu per satu.
habis satu kalian pasang, kalian coba lagi satu, karena kalau udah terlalu sempit ini nggak bisa dibalikin lagi karena udah kalian potong ya. Well, di sini ada strap, lalu di sini ada mata obeng. Ini obengnya biasanya buat ganti strapnya, ada di sini. Nah, lalu di sini ada additional spring bar. Nah, terus di sini ini ada seperti shrines gitu ya. Kalau ini dibilang namanya Oris Aquis Depth Gauge Reinigung Kit atau cleaning kit ya. Nah, ini mungkin kalau diperlukan, kalau seandainya kalian habis menyelam, kit itu dipergunakan untuk after use-nya ya, supaya jamnya tetap clean ya. Nah, untuk power reserve sendiri, untuk jam otomatik ini dia power reserve-nya masih di 38 jam ya. 38 jam atau 38 hours. Nah, untuk lebarnya sendiri, diameter jam ini ada di 46 mm. Sebetulnya aku nggak nyangka loh, aku sangkain ini kayaknya nggak terlalu gede sih, tapi ternyata setelah diukur ternyata 46 mm. Jadi ini sepertinya wear small sih, karena di pergelangan aku ini coba kalau dites nggak terlalu gede juga sih sebetulnya untuk ukuran 46 sih, masih nggak terlalu gede. Jadi buat kalian yang emang suka jam diver atau mengoleksi jam diver, Oris Depth Gauge ini salah satu yang aku rekomendasiin ya buat kalian ya. Terus untuk kacanya sendiri dia juga udah terbuat dari sapphire ya. Kalau untuk movementnya dia itu Oris 733, kalibernya based on Sellita SW200.1 ya. Nah, kalau aku bilang tadi kenapa pahe, karena sebetulnya untuk ukuran Swiss Made dengan box set seperti itu ya, ini kita ngomong Swiss Made ya, box set seperti itu dengan spek seperti itu, mungkin orang akan ngira ini harganya mungkin udah sekitar 30 ke atas atau 40 ya. Well, emang benar sih, harganya emang 40 juta. Sekitar around itu 40 juta. Tapi untuk di jamtangan.com kalian cuma bisa dapetin ini dengan harga 28 juta aja. Ini salah satu yang banyak dicari juga, yang yellow strap. Jadi kalau kalian mau cek, berkunjung ke web, silahkan. Kode jam ini adalah di 733-7675-4754RS. Atau mungkin kalian cukup tulis depth gauge, itu aja udah cukup. Tulisannya, spellingnya gimana ya? DEPTHGAUGE. Kurang lebih kayak gitu sih, depth gauge tulisannya sih. Cuma emang bacanya depth gauge. Well, ini salah satu rekomendasi ya buat kalian yang emang suka koleksi box set, terutama buat Swiss Made dengan harga yang sebetulnya relatif terjangkau ya. Ini sebetulnya keren banget. Kalaupun nggak dipakai nyelam juga sebetulnya sih dipakai sehari-hari juga kelihatannya sporty dan gagah sih, karena sebetulnya jam ini cukup tebel ya. Kurang lebih ketebalannya kalau aku bilang hampir 1,5 cm sih, hampir ya. Untuk ukuran dia yang 500 meter yang biasanya di brand lain mungkin tebel-tebel banget hampir 2 cm, kalau ini bisa dibilang termasuk agak tipis ya. Karena estimasinya ini hanya 1,3 atau 1,4 mm lah. Sorry, 14 mm maksudnya. Jadi kurang 1 cm, 4 mm lah kurang lebih. Crownnya juga terdapat logo Oris, di clasp-nya juga. Jadi gimana? Udah dapat cleaning tools, cleaning kit, udah dapat screw-nya, udah dapat strap-nya, udah dapat box-nya,
ada bukunya juga 28 million. Value for money banget sih. Buat kalian yang emang suka ngoleksi ini atau kebetulan yang sedang nunggu ini lagi ready ya. Well, oke, okay. Aku rasa kalian bisa langsung browsing. Sekian dulu review dari aku soal Oris. See you on the next review. Bye.